BNN Yogyakarta, tim pemberantasan berhasil melakukan pengungkapan kasus dengan barang bukti sabu kurang lebih seberat 49,56 gram, 56 gram. Tersangka inisial AP kami tangkap di rumahnya wilayah Sleman, Kecamatan Tempel pada hari Senin pukul 15 jam 3 sore. Kasus ini kami ungkap berdasarkan pengembangan dari hasil pengungkapan dan penyidikan dari kasus sebelumnya yang ada di Yogyakarta. AP merupakan seorang residivis yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk. Pria berusia 40 tahun yang berencana mengedarkan narkotika di wilayah Yogyakarta. Kami tangkap, temukan barang bukti dan mengamankan tersangka saat berada di rumahnya. Barang bukti kami temukan di lemari, di kamar, dan dapur, area dapur rumahnya.